back to my channel. Jadi hari ini gue bakal ngajak kalian ke salah satu Starbucks terbesar di Bali. Ini adalah Starbucks terbesar di Asia Tenggara. Jadi gue bakal ngajak kalian lihat-lihat di dalam ya. Yuk. Kalian lanjut menonton, jangan lupa untuk like and subscribe ya. Jadi ini ada kebun kopinya. Jadi sini banyak yang datang untuk foto-foto. Terus ini ada lukisan yang dilukis dari pelukis asli Bali. Keren banget ya. Ini juga banyak kopi di sini. Ini kopi yang ditanam langsung di sini ya. Jadi ini bedanya Starbucks ini dengan Starbucks yang lain tuh beda banget, soalnya ini ada kebun kopinya di sini dan juga tempat ini sangat besar sekali. Sekarang kita bakal lihat ke bagian dalam. Ini desainnya benar-benar sangat unik dan sangat bagus ya. Pun lihat deh, di sini ada pembuatan biji kopi. Ini pembuatan biji kopi Kimi. Ini juga biji kopi yang belum kering. Orang bikin kopi. Ini orang juga bikin kopi. Jadi bisa masuk di pintu sana sama pintu ini. Souvenirnya yang di sini. Jadi souvenir-souvenir ini cuma bisa kalian dapatkan di Starbucks Reserve ini ya.
Jadi di sini kita bisa sambil belajar. Ini pertama kita bikin di sini, bikinkan tindis itu, terus ini proses kopinya tumbuh. Next kita bakal bikin ini. Dipetik kopinya. Next kita bakal bikin ini nih, tindis ini. Pembuatan kopinya pakai ini apa gini? Oke, do slowly. Okay. Next, Kimi, next ini, tarik yang ini. Ya. Yeah. Okay. Ini proses buat kopi dan akhirnya jadi kayak gini. Terus next yang itu. Ini bikin kopinya. Kimi membuat kopi. Press ini. Itu. Tindis itu ya. Jadi itulah proses membuat kopi, dari biji kopi menjadi kopi yang kita minum. Jadi ini saking besar, ada liftnya loh di sini. Bisa naik ke lantai 2 pakai lift. Ini ada lukisan setinggi 9 meter. Wow, keren banget ya. Keren dan unik banget. Mau ke atas. Pemandangannya dari atas. Jadi ini adalah Farmer Support Center. Mari kita masuk. Pada tahun 1950. Dan di dalamnya ini ada. Saya adalah doktor di bidang ilmu pertanian atau di bidang agronomi. Selain pendidikan formal, saya juga mendapatkan training baik di dalam maupun luar negeri seperti di Brasil. Oh, tempatnya besar banget ya. Dan di dalamnya sini. Kalian bisa nongkrong-nongkrong juga sih. Jadi ini adalah tempat berfotonya, itu di daerah sana, di bagian sana ya.
sekarang kita bakal lihat tempat ya. Untuk lihat sunset kalian bisa ke sini. Jadi di sini kalian bisa foto-foto. Ini banyak yang foto-foto. Ini kalau sore bagus banget. Jadi bisa lihat sunset dari sini juga kalau sore. Tempatnya itu bagus banget buat foto-foto. Di sini ada ayunannya yang lucu banget. Kalian bisa foto-foto di sini juga. Kimi. Kimi. Foto-foto di sini, foto-foto manja ala Instagram ya. Oke, okay, see you di video yang